tahun 1496 Masehi. Dikala kerajaan Majapahit telah runtuh. Sementara Islam memasuki tanah Jawa, menyebar luas sampai ke pelosok negeri. Pertentangan-pertentangan tidak dapat dihindarkan, yang disulut oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan agama Hindu dan Islam hidup berdampingan penuh kedamaian dan pengertian. Banyak rumah ibadah yang dibakar dan dirusak demi untuk mempertajam fitnah. Ternyata Ki Demang Suryangalam termakan fitnah, sehingga pertempuran dengan Batara Katong tidak dapat dihindarkan. Hai Katong, jangan kau mengharapkan aku dan pengikutku menyenangi agamamu, apalagi menganutnya. Kau mengerti? Mengerti? Coba dengar baik-baik. Dalam Islam, seperti Kedemang Suryangalam yang sendiri ketahui, tidak ada paksaan apapun. Awas Kedemang, jangan terpengaruh kata-kata mereka. Dia berusaha melunakkan hati kita. Betul kata Sampen Suryagento. Tapi pengerusakan tempat-tempat di pada kami adalah hal yang tidak bisa kami terima. Jangan menuduh yang bukan-bukan, Batara Katong. Lantas siapa yang melakukan semuanya itu? Hah? Sudah? Rupanya ujung lidah sudah tidak berguna lagi. Ujung pedang yang harus berbicara sekarang. Hah? Serbu! Jangan ragu-ragu. Maju, serang terus. Serang terus. Ayo. Ayo mundur semua. Cepat. Hei, kejar dia. Semua dari kuda. Ayo turun. Mereka pasti menuju ke sana. Ayo. Lagi.
Dia betul-betul orang sakti. Ya, Demira, Sulaji, mari kita ikuti dia. Belak dia. Ya! Hei, kalian kira aku sudah mati? Kusumpahi, siapa saja pegawai kerajaan yang lewat daerah ini akan celaka. Saya Jayadrona tidak akan membiarkan kalian celaka oleh Sumbah Suryong Alam, sebab kalian adalah cikal bakal Ponorogo. Suryong Alam memiliki tiga orang putra, yang tertua bernama Niken Ganjini, yang kemudian diperistri oleh Batara Katong. Yang kedua, Suryolono, yang kelak dikenal sebagai Suromenggolo. Dan yang ketiga, Surohandoko, berwatak keras dan mau menang sendiri. Bagus. Kalian kembali ke padepokan. Iya! Suryolono, Surohandoko, dan Gunosco, Singokubro, dan Hongkojoyo. Ingat, kalian jangan adigang, adigung, dan adiguno. Kalian satu perguruan, berarti satu saudara. Jaga negeri ini, dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Kepemimpinan Batara Katong membuat Ponorogo makmur, apalagi dia menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat, terutama putra-putra Suryong Alam. Bahwa atas nama Adipati Ponorogo, saya angkat Suryolono menjadi bupati di Wonokerto. Dengan gelar Suromenggolo. Dan Surohandoko diangkat menjadi bupati di Surokobek dengan gelar Demang Putu. Matur sembah nuwun Gusti Pati. Oh,
merasa usianya telah tua. Sesaat sebelum wafat, ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya sebagai Panembahan Agung. Eyang? Subroto. Cucuku. Eyang, dalam maturakan sembah pangabektos, Eyang. Cucuku. Romo, dalam maturakan sembah pangabektos, Romo. Paman. Kalian kukumpulkan hari ini adalah mengenai kedudukanku sebagai adipati yang akan digantikan oleh putraku yang kelak akan menjadi Penembahan Agung. Matur sembah nuwun, Romo. Dan Bondan Sarite, yang lain ibu ku angkat menjadi bupati di Nayoko. Sendiko dawuh, Romo. Di samping menjadi penasehat Penembahan Agung. Suryalana, yang sekarang bergelar Suramanggala, diangkat menjadi Manggala. Ia prajurit sekaligus jadi Demang di Wonokerto. Tetapi kau terus ingat, tugas lamamu terus berlanjut untuk menjaga istri-istriku dan putra-putriku. Suramanggala, utamakan menjaga cucuku, Raden Subroto. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampaknya Suruh Handoko iri atas pengangkatan Suramanggala. Sementara itu, anak Surahandoko Sultan selalu memimpikan Raden Subroto, cucu Batara Katong yang tampan itu. Aku diangkat menjadi Demang di daerah yang kurang subur. Sedangkan Suramanggala dianugerahi tempat yang enak. Sebenarnya, daerah itu sama suburnya. Mungkin Kang Mas sama... Tunggu, sudah Suramanggala dikasih tempat yang enak, ditambah lagi menjadi Manggala khusus Penembahan Agung. Bener. Lah iki, ibarate tike yati, malah jalur rempelok. Waduh enake. Lah ini yang membuat iri warok-warok lain. Ya, Kakang Handoko tidak terima itu. Ingat, menurut sejarah, orang tuamu dan orang tuaku dibunuh oleh Betoro Katong. Sudah semestinya kalian dendam padanya. Cuman kalian harus ingat, pintarnya Betoro Katong. Kakakmu Niken Gandini diberi istri olehnya. Memang, siasat Besar Katong sangat jitu. Itu tidak membuat api dendamku musnah, malah makin menyala. Ingat, kita masing-masing mempunyai kekuasaan dan pengaruh. Ya, betul, betul. Ya, betul. Ya, Batara Katong sudah mati. Kini saatnya. Ya, betul. Kecuali Suramanggala, keturunan Batara Katong tidak ada yang tebal kulitnya. Ingatkan, Suramanggala kakak kandungmu sendiri. Kebencian dan dendamku menghapus tali darah dengannya. Mengerti? Kalau begitu, mari kita ke Argo Wilis. Apa? Kalian mau menyingkirkan Suramanggala? Aku sudah mengatakan kalian jangan adigang, adigung, dan adigudo. Terkutuk manusia-manusia sirik. Jangan sebut aku guru sebelum kalian insap. Pergi dari sini! Pergi! Pergi!
sini, Den. Kang Mas. Ruta. Kang Mas. Ayo. Kang Mas. Suminten. Ada apa ini? Tidak tahu, Kang Mas. Sejak pertemuannya di Kadipaten, anak kita selalu mengingat-ingat Raden Subroto. Suminten, Suminten. Apa deh? Suminten, Suminten. Anak kita cuma semata wayang. Betul. Aku rasanya berdosa kalau tidak mendapat apa yang dia inginkan. Bagaimana caranya, Kang? Caranya, kalau tidak secara halus, secara kasar pun aku lakukan. Rawe-rawe rantas, malam-malam putung. Sekalian, dendamku dengan Suro Menggolo. Mari masuk. Kau telah memelihara anakku Suminten seperti memelihara anakmu sendiri. Terima kasih. Sekarang ada apa dengan Suminten? Permintaannya ini, Kang. Orang tua harus memenuhi permintaan anaknya. Tapi permintaan ini gila, Kang. Apa permintaannya? Dia ingin kawin dengan putra Adipati. Subroto. Subroto. Jumat pagi. Tandinganmu dan bukan pula musuhmu. Paman Surugento. Iya. Dendammu adalah dendamku juga.
Dulu aku gagal menyunting Niken Gendini kakakmu itu. Karena bangsat Betoro Kato. Aku menyimpan dendam seumur hidup. Menyimpan dendam cinta yang tidak berbalas. Karena itu, jangan sampai terjadi pula peristiwa ini pada anakmu Sumitan. Tapi apa dayaku kini, Paman? Dulu ayahmu memiliki keris bernama Condong Lawe. Keris itu sakti mandraguna atas siasat Betoro Katong. Kakakmu Niken Genini meminta kepada Nawang Sari untuk mencurinya dari tangan ayahmu. Dengan imbalan akan diperistri. Lantas, sekarang di mana keris itu, Paman? Mari. Kau lihat pohon aneh itu. Ia akan membawamu ke hutan Seredong. Caranya? Lo. Kau akan menuju ke sebuah gua. Bertapalah di sana. Raden Subroto, putra Adipati Panabahan Agung yang gagah itu kemarin. Kapan? Malam ini juga. Baik. Yeah.
Apabila besok pagi belum bangun juga, cabut saja bulu kakinya. Dan tugas kami selesai. Den, kenapa saya ada di sini? Begini, Den. Silakan, Den. Setan! Kenapa saya ada di sini? Ayo cepat jawab! Kenapa? Sabar dulu, Den. Kenapa dibawa kemari? Setan! Jawab cepat! Kenapa saya berada di sini? Sabar, Den. Sabar! Sabar, Den. Jangan, Den. Kenapa saya jangan, Den? Itu senjata pusaka. Jawab! Mas Broto. Suminten. Kang Mas. Suminten. Suminten. Mas Broto. Sekarang aku ingat. Di mana aku pernah bertemu denganmu? Di mana? Dalam mimpi. Kok sama ya? Kita ketemu dalam mimpi. Itu namanya jodoh. Tapi ingat, saya orang dusun, jauh dari ratu, dekat dengan batu. Apa Mas tidak malu? Suminten, ini urusan hati yang tidak bersemayam di Kadipaten atau di Pademangan, tapi bertahta dalam dada, yang kalau tersentuh bersemayam dalam rasa. Mas Broto hilang. Ada apa? Mas Broto hilang. Ada apa ini? Ada apa? Kemana dia? Ada apa toh? Mas Broto hilang. Ada apa? Kenapa? Kenapa? Kang Mas, di mana dia? Di mana? Mas Broto hilang. Hilang bagaimana? Apa yang kalian jaga semua, ha? Sampai Subroto hilang? Apa yang kalian jaga, ha? Loh, Mas. Dimas pagi-pagi ada di sini. Justru karena itu saya pagi-pagi ada di sini. Mana Suromo Golo? Subroto hilang, kan? Iya, iya. Ya. Dia yang bertanggung jawab semuanya. Mana Suromo Golo? Di mana? Di mana Paman Suromo Golo? Mana? Di mana? Mana Suromo Golo, ha? Itu dia. Paman Suromgolo, kenapa Paman tidak ada di tempat? Begini, seminggu yang lalu, ada orang berusaha menculik Raden Subroto. Aku dapat menggagalkannya. Tapi semalam, seperti ada kekuatan yang dahsyat yang buat aku tak berkutik. Aku terlempar tak sadarkan diri. Setelah aku sadar, aku berusaha mencari jejak Raden Subroto. Tapi aku gagal. Panembahan. Saya rasa dia tidak becus mengembalikan Raden Subroto. Sebaiknya beri kesempatan kepada warok-warok yang lain. Untuk itu sebaiknya adakan sayembara. Adipati, sebaiknya beri saya kesempatan untuk mencari Raden Subroto. Saya mohon, Pati. Pokoknya, sayembara jalan terus. Ya, ya, ya. Paman Suromonggolo, pokoknya cari Raden Subroto sampai dapat. Kalau tidak, penjara menunggumu. Sendiko Dawuh. Pengumuman, pengumuman, kumpul-kumpul pengumuman.
Satu, siapa saja yang dapat melaporkan di mana Raden Subroto akan dihadiahi pangkat Senopati. Dua, siapa saja yang dapat mengantarkan Raden Subroto ke Kadipaten akan dihadiahi pangkat Senopati. Tiga, siapa saja yang ketempatan Raden Subroto tapi tidak melapor bisa dianggap penculik dan bisa dihukum mati. Sekali lagi, siapa yang ketempatan Raden Subroto? Wong gedene sakmono kok iso ilang. Zaman edan ki. Kalau ada di sini, kau mau apa? Ya, mau tahu saja wajahnya Subroto itu kayak apa. Begitu saja koyo jadi gegesan negara. Betul, kau cuma ingin tahu saja? Iya. Kok ambil dua? Benar, Mas Broto curang. Ngambilnya dua. Mas Broto curang, Bu. Curang, Ayo. Memang tampan dia. Kau puas? Belum. Kedengarannya kata-katamu bersayap. Aku belum puas kalau belum menjadi orang terkenal di negara. Pangkat tinggi sebagai Senopati. Oh, berarti kau mau ikut sayembara Adipati? Iya. Berarti kau mau melapor ke Kadipaten? Iya. Berarti kau mau membawa aku ke Kadipaten? Iya. Berikut Raden Subroto. Tunggu dulu. Mari kita bicara di luar. Mari. Ada apa, Kang Mas? Benar Subroto hilang, Kang Mas? Ya, mukaku seperti tampar kiri kanan. Aku ingin bertemu dengan Kidemang Surmenggolo. Lalu, apa daya kita, Kang Mas? Aku mau semedi dulu. Itu satu-satunya jalan. Pak. Maaf, dia tidak bisa diganggu. Oh, begini sulitnya ingin bertemu dengan Kidemang. Apa boleh buat? Maaf. Ya. Hendo, panggil bapamu kemari. Cepat. Hebat, lakumu ikut deksuro loh, Dek. Ya. Aku ingin membawa Raden Subroto ke Kadipaten. Bawa cepat kemari. Aku yang memelihara Raden Subroto. Bagaimana mungkin aku yang... Iya. Tunggu. Bagaimana mungkin aku yang mencurinya? Masih kau yakin aku yang mencurinya? Jangan banyak bicara. Banyak orang mengatakan kau sendiri yang mencurinya. Ingat, Singo Kobra. Kita ini satu guru. Dan ingat sumpah perguruan. Apa? Jangan sebut-sebut tua bangka itu di sini. Bangsat. Setan. Nampaknya tali persaudaraan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Terserah maumu. Lihat pesan guru. Sumpah pesan pandita guru Singobowoti Argowilis. Jangan dicampur acukan dengan persoalan ini. Sama seperti dengan mengenam Kang Mas terhadap saudara kandungmu Suromenggolo. Setan.
Jadi Senapati juga ya. Begini Kakang Suruh Menggolo, kami bermaksud baik. Serahkan saja Raden Subroto secara baik-baik kepada kami. Serahkan.
Lama lagi aku akan menjadi senopati. Hei, kepada kau. Ya. Setan! Kau hanya pantas menjadi senopati hutan. Dan aku akan menolongmu. Tapi di penjara ini, Jayadrana. Suruh mengeluh. Aku tahu di mana Raden Subroto berada. Aku akan ambil dia. Kau pulanglah dan sediakan tempat yang pantas untuk seorang pangeran, dan teruskan semedimu di rumah. Bagi segera antarkan dia ke Kadipaten.
Sumintan? 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 Den Broto? Loh, paman ada di sini? Duduk. Duduk, Den. Tapi, apa yang terjadi pada diri saya, paman? Kok ada di sini? Rasanya saya ada di rumah Sumintan. Ya, kau sekarang ada di rumah paman. Ayo, Retno, ayo. Jangan malu-malu. Tapi kenapa saya ada di sini, paman? Tenang. Pokoknya siang ini, kau harus sudah ada di kadipaten. Bagaimana dengan Sumi? Sumintan? Raden, nama saya Retno Sari. Oh iya, saya tahu. Mas Broto lupa? Tidak. Walau lupa rupanya, suaranya kan tidak. Dipanggilnya Cempluk kan? Anak paman Sulomenggolo. Iya. Waktu kecil, kita sering main bersama-sama kan? Oh iya, iya. Kau tambah cantik sekarang. Coba ini pipinya. Merah. Hidung mancung. Pipi. Aduh, ini pipinya. Kalau di... Sumintan, Sumintan, pergi, cepat, sabar, nggak boleh ngorok, tutup pintu, apa ini kok? Dia pasti keluar lagi, Tamar. Mas Rata, aduh, kenapa? Mas Rata. Sekarang Mas Broto yang menang. Sumintan. Loh, kok Mas selalu ingat Sumintan? Enggak, ingat Cempluk. Retno Sari. Cempluk. Retno Sari. Cempluk. Retno Sari. Retno Sari. Mas Rata. Jangan. Sumintan anakku, paman. Bawa pulang. Masuk dia. Anakku. Jangan gunakan kris pusakamu itu, Condong Lawe. Ayo makan, nak.
Kenapa saya jadi begini, Bu? Di mana Mas Broto, Bu? Condong Lawe, bantulah. Munculkan keluntung gulung dan kelinting mungil. Muncullah. Muncullah. Cari dan bawa segera Raden Subroto kemari. Baik. Dia di rumah Suromenggolo dijaga Joyo Drono, Kiai. Suromenggolo? Lagi-lagi Suromenggolo? Siluman Joyo Drono bukan tandingan kami. Cekak kaos! Setan! Masuk. Alangkah bodohnya kamu, Simogobra, membunuh seorang wanita. Cemplu, mana harga dirimu, Suruhanuku?
Aku terpaksa, Di. Demi anakku, Suminten. Gunakan tangan ketiga. Tangan Guno Seco. Kau teteskan ke dalam mangkok itu. Nah, sekarang kita coba dengan ayam ini. Teteskan cepat. Nanti kau akan lihat akibat dari racun itu. Laksanakan segera, Kakang. Makin cepat, makin baik. Raden, mari kita kembali ke Kadipaten sekarang. Perasaan paman tidak enak. Nanti saja, paman. Kadipaten kan tidak jauh dari sini. Lagi pula saya tidak tega tinggal Cemplu. Ratnasari. Cemplu. Ratnasari. Ratnasari. Cemplu, 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 Cemplu. Dawat. Dawat. Ingat, jangan kemana-mana dan jangan keluar halaman. Paman mau melapor ke Kadipaten dulu. Baik, paman. Dawat, Dawat. Maaf, ada Dawat. Mas senang enggak Dawat? Panggil saja. Dawat. Dawat, Dawat. Pengawal, suruh masuk tukang Dawat itu. Dawat, masuk. Iya. Cepat. Hiya, hiya, hiya. Wah, ini enak nih. Ini Dawat jabung, Mas. Iya, ya. Iya kan, Pak? Tinggi itu. Bungur tenanyu. Aku dulu ya, Mas. Duluan. Mas Yura. Den, sabar, Den. Nanti saya bikinkan yang lebih enak, Den. Tukang. Monggo, Den. Itu demang. Hah? Hiya. 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 Hiya.
Berhenti! Hei! Siapa kau? Laporannya dari saya. Apa kataku? Orang yang selama ini kita andalkan sebagai manggala, ternyata menangguk di air keruh. Itulah kalau dia terlalu dipercaya. Kalau begitu, seperti apa yang telah saya janjikan, Suro Handoko saya angkat sebagai senopati. Karena telah menemukan di mana Subroto berada. Peresmiannya besok di ruangan ini. Ya, sebaiknya begitu. Romo. Ibu. Bagaimana dan di mana Paman Suromenggolo mendapatkan putraku Raden Subroto? Maaf, Patih. Begini, menurut penglihatan batin saya, mula-mula Raden Subroto berada di rumah Suro Handoko. Oh ya, betul. Jadi... Maaf. Itu berarti Suro Handoko menculik Raden Subroto. Tapi saya tidak yakin Suro Handoko menculik Raden Subroto. Pasti dia datang sendiri. Sebab waktu eyangnya masih hidup, Raden Subroto sudah sering bermain dan keluyuran sendiri. Saya sendiri tidak mengerti. Mula-mula berada di rumah Paman Suragoko. Tahu-tahu di rumah Paman Suramenggolo. Saya tidak merasa keluyuran. Hei, kau masih kecil. Ini urusan besar. Sebaiknya Raden masuk, silakan. Monggo. Nah, kau yang bicara sekarang. Baiklah. Gara-gara Raden Subroto diculik, Kakang Suromenggolo dari rumahku.
Sekarang anakku jadi gila. Dan obat satu-satunya, dia harus dijodohkan dengan Raden Subroto. Itu tidak jadi masalah. Sebab Subroto sudah cukup umur. Yang jadi masalah dengan tidak segera membawa Raden Subroto ke Kadipaten untuk menghilangkan kepanikan di Kadipaten ini adalah suatu pelanggaran hukum yang tidak bisa dimaafkan. Atau ada maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud apa? Ya, mungkin untuk mengawinkan anaknya si Cempluk dengan Subroto, pewaris tunggal di Kadipaten ini. Maaf, saya mendapat kabar bahwa anakmu diracuni seorang tukang dawet. Betul kan? Yang tidak tahu siapa dia, apa maksudnya, dan apa... Tunggu. Itu di luar persoalan ini. Yang lebih penting, Raden Subroto hilang berada di rumah Suromenggolo. Suromenggolo tidak segera melaporkannya. Itu jelas suatu pelanggaran. Dan Suromenggolo harus ditahan. Ya, prajurit, penjarakan dia. Baik. Siapkan tiang gantungan. Baik. Tunggu. Jangan terburu-buru. Mungkin Adipati bisa mempertimbangkan lebih lanjut. Tidak ada pertimbangan. Sabto Ratu, Sabto Pendito. Sesuatu yang sudah diputuskan tidak bisa dicabut kembali. Kang Mas. Paman! Paman! Masuk ke dalam. Cepat. Maaf, Kirmang. Kami hanya menjalankan tugas. Bagus. Besok panggung ini harus selesai. Biar dia cepat mampus. Selesaikan dengan baik. Baik, Gusti. Ayo, cepat rampung yuk. Alenis, tadi ada yang masuk ke Kabupaten. Tidak ada siapa-siapa. Dari tadi saya di sini. Tidak ada siapa-siapa. Maaf, Putri Kuning sedang tidur. Mas jaga di luar saja. Suromenggolo, kau tidak bersalah. Gunakan saja Ruyung Bang untuk melepaskan dirimu. Kenapa kau diam saja? Aku diajarkan oleh guruku untuk mengabdi dan setia pada Adipati, walau apapun yang terjadi. Jangan menyesal kalau aku bertindak sendiri. Maksud Jai? Mundur dan jangan.
dia. Rajin bawa dia kemari. Kenapa kalian diam saja, goblok? Yang gantungan itu buat Suro Mengolo, bukan buat dia. Bukan buat Subroto, goblok. Broto. Subroto. Kau tahu, tiang gantungan itu buat Suro Menggolo, bukan buatmu. Subroto, sadar. Tolong, Kiai. Perbuatan Joyodrono. Iya, pasti. Adipati, hentikan hal ini. Ya.
Tapi bagaimana caranya? Kakang Mira, bebaskan Suruh Menggolo. Ya, kalau tidak dibebaskan, Bondan Sariti akan mampus. Dan dengarkan hak nurani rakyat. Mereka tidak mengendaki Suruh Menggolo dipenjarakan. Tapi keputusan saya tidak bisa dicabut. Baik. Yang masuk ke dalam tubuhnya Raden Subroto sekarang ini arwah eyangnya sendiri, Betara Karto. Itu kan Jendrono berbohong. Demi kebaikan, insya Allah akan diampuni oleh Yang Esa. Astagfirullah. Baik. Cukup, Kiai. Mohon hentikan. Prajurit, bawa dia. Baik, Kiai. Prajurit, bebaskan Suruh Menggolo sekarang juga. Temukan Subroto supaya bebas dari hukuman. Padahal dia itu yang membuat Subroto gila. Tunggu, apa yang kau bilang mungkin benar. Tapi sekarang aku yang bicara. Aku mendapat wangsit. Siapa yang benar dan salah harus diuji. Paman Suruh Menggolo harus bertarung dengan Suruh Handoko. Setan kalian! Cukup, Paman Suruh Handoko! Mari! Lebih baik Kang Mas mengaku kalah dan salah. Sebelum nasibmu seperti dia. Kalah tidak jadi persoalan. Dituduh salah, itu yang harus dibuktikan. Nih, Subroto, jangan ikut campur, Subroto. Paman lakukan sesuatu, Paman. Baiklah. Ah!
Yeah.
Kembalilah ke asalmu. Adikku Handoko, akuilah kau salah. Itu lebih baik buat kau dan aku, demi tali darah kita. Kau
akan abadi di Jawa itu selama-lamanya. Kebencianku sudah memuncak. Lenyap dari muka bumi. Setan telah keras di jiwamu. Kan tempatmu yang pantas. Hanya di neraka. Hei! Suramgolo! Dia di kandungmu. Bukan kau yang harus menghukumnya, tapi dirinya sendiri. Usir dia! Pergi!